untuk penanganan perkara, ya, dugaan tindak pidana korupsi pengadaan, ya, bahan untuk pembangunan, ya, UPTD Samsat di Malingping, ya, ataupun modus operandinya, yang bersangkutan selaku sekretaris tim mengetahui persis bahwa di lokasi yang tersebut, ya, akan digunakan atau akan dibangun daripada UPTD Samsat. Nah, sebab itu dia membeli terlebih dahulu dengan harga tertentu, ya, kurang lebih Rp100.000 per meter, dan kemudian pada saat akan digunakan, kemudian di negara membayar lebih besar daripada jumlah itu. Dan dia menjual ke pemerintah itu berapa harga? Dari dia membeli kurang lebih sekitar 5.000. Dia tahu persis bahwa ini kemudian akan dibangun. Dia beli dulu tanah itu dan kemudian dia tidak membalik namakan dulu, seolah-olah yang bersangkutan lah si A, si B, si C itu pemilik tanahnya, ya. Tetapi pada saat pembayaran dia kemudian mendapatkan selisih daripada harga yang seharusnya diterima oleh si pemilik asalnya. Berapa pokok itu, Pak? Kenapa? Berapa sertifikat yang dapat saya? Tiga sertifikat. Proses penanganan perkara ini merupakan hasil kerjasama kami, hasil kolaborasi kami antara tim dari Kejaksaan Negeri Lebak dan Kejaksaan Tinggi. Ada calon tersangka baru, Pak? Kemungkinan itu ada. Berapa orang kira-kira? Nanti kita lihat dulu, ya. Tentu kami tidak mau mengandai-andai, kamu tidak akan menduga-duga penetapan tersangka ataupun pihak-pihak yang sedang gabungan pidana tentu dengan alat bukti yang cukup. Kami tentu akan bertindak profesional secara juridis normatif sesuai dengan prosedur hukum acara yang diatur dalam